Ani ikan apa ni? Ini ikan pila-pila kita. Oh. Ani? Ikan merah. Berapa tu sekilo ni? Kara. Bunda. Sebenarnya makan makanan laut ni. Aulah bunda. Ani ba bunda. Macam banyak proses penyediaannya ah. Apa udang tuh? Ah. Ani udang-udangnya. Ya, ini memang banyak prosesnya nih, kepalanya kan dibuang, ini yang di belakangnya tuh mesti juga dibuang tuh ah. Meninda berpasir. Ih. Kalau kan makanan lainnya tapi memang nyaman udang ini nyaman ya. Ani udang barung kali. Segar sulnya Mas Devita. Amin mah segar. Tapi kalau kan bisainya kalau di Bali udang ane kara. Kalau dapat terus dibuati, terus dimasak, jangan lagi bata-bata disimpan dalam esbok, hilang vitamin-vitaminnya tuh, munduan bata dalam esbok. Banyak aja bunda. Memang macam itu. Prosesnya memang macam itu. Kenapa? Kan makan udang. Canda bunda. Kalau mau boleh juga bunda masakan, nyaman nih. Terus tekara menangani tuh membuat ya. Mari bunda mengajar macam mana membuat udang aneh. Dan kali karena boleh masak sendiri. Bah minta pihak berapa bah? Berapa tadi? Sekilo RM30. Sekilo cukup bunda? Cukup tak. Kita dua saja. Sekilo ah? Bah. Bunda. Kara. Apa bunda ni bunda? Amina menyediakan tarung goreng. Ini untuk resepi kita hari ini. Nina tolong bawa ke bawah. Oke, oke. Kara tolong bawa. Tarung yang sudah siap digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda. Baiklah Auda, apabila kita ni bercakap tentang masakan, indah sah kalau kita ni indah memasukkan makanan laut ataupun seafood dalam menciptakan satu resepi yang berinovasi. Makanan laut ini yang mempunyai sumber protein yang sangat tinggi, ianya boleh mencegah tani daripada depresi, bunda. Ia juga mempunyai asam lemak omega 3. Yang mempunyai sumber dopamin dan serotonin yang boleh menciptakan rasa bahagia pada seseorang. Benar. Dan setiap negara mempunyai identiti dan signature negara mereka tersendiri dalam cara bis dorang menyediakan makanan laut bis dorang. Dan macam tu juga dengan negara tani kan bunda? Bagaimana pula dengan versi bunda ni bunda? Bunda akan lebih kepada cita rasa kita ni. Cita rasa kita ni biasanya dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita ni, di negara kita ni inilah. Okey bunda. Okey. Nampaknya bahan-bahan pun sudah cantik tersedia di sini bunda. Jadi tadi teruskanlah bunda dengan bahan-bahannya. Ini adalah udang yang telah bunda perap dengan sedikit garam dan serbuk lada hitam. Kemudian yang ini untuk hiasan nanti oren. Oren yang dihirit. Yang ini sedikit kita akan gunakan mentega. Sedikit mentega. Kemudian bunda juga akan menggunakan saffron. Herba saffron. Kemudian bawang putih seperti biasa, mesti ada bawang putih. Yang dipotong. Yang dipotong. Kemudian sedikit serbuk perasa. Sedikit lada kisar. Kemudian juga sedikit serbuk lada hitam. Kemudian daun ketumbar. Daun ketumbar. Wangi. Sedikit minyak makan lah, minyak makan biasa juga. Okey. Kemudian sedikit tepung jagung. Selain daripada itu, ini yang sudah tadi bunda goreng ini, awal. Terung yang bunda goreng tadi ini. Dan ini juga nanti untuk hiasan kita. Hiasan kita nanti. Ini jagung yang sudah direbus? Sudah direbus. Dan dipotong? Yang dipotong. Okay. Ini biasa bawang besar untuk kita. Ini bawang besar atau bawang bombay? Kemudian ini tomato. Ini susu krim. Susu kemudian ini adalah tahu kering ya. Ini sudah direndam nih. Sudah direndam dengan air panas
Okey, baiklah Bonda, sudah pun Bonda sudah pun mengongsikan bahan-bahannya. Jadi Tani teruslah Bonda, jangan tebang masalah ah. Kita pasang. Tani teruskan dengan cara penyediaannya. Sekejap lagi minyaknya panas. Nah, kita boleh cuba sedikit dulu. Okay. Lokan nyaman biar batas sedikit, biar dia sampai rangup tuh, macam menggoreng kerupuk. Nyaman. Kalau dirata saja macam itu, macam kerupuk kayak. Aneh, cuma ini. Wah. Okey, baiklah Bunda. Nampaknya siap sudah nih kan ya Bunda. Alhamdulillah. Bahan yang kita gorengan ni sudah cukup warnanya lawa. Tahu kering tadi ya Bunda. Ataupun biasa orang panggil pucuk ah. Dan selepas ini kita akan sambung. Sekarang kita akan goreng udang yang sudah kita perap tadi tu. Perap dengan garam saya tadi kan garam, Bunda? Garam dan lada hitam. Garam dan lada hitam. Okey. Yang punya kulit pun awal sudah berbuang Bunda. Sudah dibersihkan, sudah kepala sudah dibuang semua. Apa? Bersihkan dulu awal lah. Okey Bunda. Hampir siap usulnya ni. Alhamdulillah. Dan selepas ani Kara, kita akan menumis bahan-bahan yang lain untuk masakan kita ni Ani. Untuk masakan ni. Sedikit minyak kita akan panaskan. Minyak ni boleh tukar dengan minyak zaitun kali Bunda. Boleh. Lebih sehat. Boleh. Jadi kita akan menumis bawang. Kita akan menumis bawang. Bawang ni kita tumis sebelum kita masukkan bawang putih tu. Pasal yang bawang ni Ani ya lama sedikit kan ditumis lah. Ya lama nih, batahkan di sini. Ini lama nih juga Bunda. Kemudian kita masukkan sedikit cili kering. Cili kering dan alhamdulillah. Dan terbanyak cili keringan ya. Ini karena nanti kita kepedasan. Kepedasan. War lagi terus. Kemudian kita akan masukkan sedikit lada hitam. Serbuk lada hitam. Okey, ini pun kalau banyak padas je ni Bunda. Padas. Dan selepas ini kita akan masukkan juga saffron. Saffron, herba saffron tadi. Saffron yang banyak lah, sedikit saja. Kemudian Bunda akan masukkan ini dulu ah. Tomato. Tomato Bunda. Tomato. Buah tomato. Tomato ini sifatnya memang sudah ada sedikit masam. Jadi tidak perlu taruh asam jawa, tidak perlu taruh cuka, tidak perlu taruh bahan-bahan lain. Lepas satu, ini Bunda. Kita akan masukkan udang. Udang tadi, bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah digoreng tadi. Yang sudah digoreng. Dan kita akan masukkan terong. Penghabisan sekali baru kita masukkan nanti ya, pasal kita tidak mau yang ini hancur. Kemudian yang kita masukkan. Kita masukkan sedikit garam, yang dia terlalu banyak garamnya tuh. Di masin. Luan masin. Kemudian kita baris sedikit serbuk perasa. Kita akan masukkan tepung jagung. Ini masukkan dalam air dulu Bunda. Sedikit. Sedikit. Tepung jagung. Jangan banyak tapi sedikit, untuk memekatkan kuahnya. Memekatkan kuahnya sahaja. Bila ya sudah pekat nanti baru pengemisan sekali kita masukkan dia punya krim manik. Ini nampak sudah ya macam-macam pekat sedikit. Memang mau menyederhakan usulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ini membuat dia macam rasanya lemak. Lemak. Dan pekat. Lemak dan pekat. Sedang-sedang saja, tapi yang penting ya ada kuah. Yang penting bila ya kita macam ini sudah kita masak macam ini ya. Kita cuma biarkan ya sekali saja mendidih, jangan luan lama. Kalau luan lama nanti ini sudah cukup lah ya. Luan macam hancur, kita nama yang hancur. Pengemisan sekali nanti baru kita masukkan yang aneh. Tahu yang memberikan diratahannya. Bucok aneh. Jadi ani ia sudah mendidih, jangan kita luan lama lagi. Kita masukkan yang ani. Terus masukkan yang ani. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhu. Kita kering. tutup api. Tutup api. Tutup apinya. Terus tutup api. Sebab kita nemu ani. Kita nemu ani indah segar. Kemudian kita masukkan taya
salah satu bahan kegemaran Bonda. Trademark. Yaitu apa namanya? Daun ketumbar. Kita hamburkan. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah. Revolusi rasa. Ada daun ketumbar, memang trademark Bonda Sonjat. Dan selepas ini kita akan terus menghias. Kita akan terus menghias. Bonda tidak akan uar-uar sebab Bonda tidak mau yang pucuknya itu akan pecah. Dan kita akan menghias dengan jagung yang ada, jagung dan lemon. Ini dia ocean prawn, Bonda. Jadi bila kita makan, kita akan rasa ada pucuk atau ada terung. Jadi bila kita tidak akan masak lain-lain lauk, tidak perlu masak sayur. Perlu. Tidak perlu. Kita taruh saja yang ini. Bunda suka jagung. Jagung. Sebab jagung ini kenapa? Ya, ada rasa manis-manis. Ada rasa manis-manis. Kita susun tak jagungnya di sini ani. Macam mana ini kan? Jagung ini favorite ni. Lepas satu, ani lemon ani boleh tak juga? Ada lagi nak. Susun di sini. Tambah lagi warna oranye. Kita susun di sini kah? Kita letak di sini kah? Ya wanginya. Kalau kita akan makan, kita cium baunya tuh, kita sudah terbuka selera kita nih tuh. Ini dah lebih dari terbuka sudah nih Bunda. Jadi alhamdulillah. Jadi kita ocean siap. Ocean prawn. Alhamdulillah. Okay, ya sudah. Alhamdulillah. Ocean prawn telah pun siap resepi yang istimewa yang telah diinovasikan oleh Bonda Sonjat. Seperti biasa, di setiap episod kami ada dua menu yang resepinya telah diinovasikan dan istimewa dicipta khas oleh Bonda Sonjat. Jadi, untuk mengetahui apakah menu yang kedua, kita bersama selepas ini. Baiklah Oda, kita ni sekarang berada di segmen yang kedua yang mana Bonda Sonjat akan memperlihatkan Tani satu lagi resepi yang diinovasikan oleh Bonda, iaitu juadah pencuci mulut yang dinamakan Saffron Beauty. Namanya memang beautiful Bonda, so beautiful Bonda. Jadi Bonda, apa dia apa ni resepi yang telah diinovasikan Bonda ni? Okey, kali ini Bonda akan membuat Saffron Beauty yang mana kita juga akan menggunakan bahan daripada salah satu bahannya adalah saffron, okey? Saffron. Saffron. Jadi yang ini adalah air pandan. Air pandan. Air pandan dan yang ini adalah ini sudah Bonda inovasikan, yang ini ada ditambah dengan kelapa parut yang sudah dicampur dengan gula, dengan sedikit gula lah. Yang ini juga gula, yang ini adalah tepung ubi, yang ini adalah tepung beras dan ini adalah sedikit garam. Kemudian bahan B-nya ada bahan A adalah dan bahan B. Bahan B-nya adalah tepung beras di sini sedikit. Kemudian yang tadi Bonda cakap tadi ini ada sedikit saffron. Berapa banyak tu Bonda? Saffron ini nanti kita akan campur dulu di sini supaya kita Bunda mau warnanya sedikit merah. Jadi warna yang merah ini adalah warna yang original lah. Bunda letak dulu sedikit di sini. Jadi warnanya nanti akan jadi sedikit merah. Bunda akan letakkan sini sedikit dan kita akan campur. Ia akan mengeluarkan pewarna yang asli. Warna merah, warna merah yang asli. Jadi yang kalau di sana bahan yang E warnanya hijau, yang sini, B bahan yang hijau. Yang bahan B ini bahan B. Ya ada sedikit kekuningan. Kita boleh mulakan sekarang? Yalah, memandangkan Bonda pun sudah pun tadi memberitahu bahan-bahannya, Tani teruslah saja Bonda ke cara penyediaannya. Cara penyediaannya ni mudah saja. Mula-mula kita masukkan ya air pandan dan air pandan. Kemudian kita campurkan dulu dengan gula. Daun pandan yang sudah dikisar dalam blender. Okey. Daun pandannya tu berapa buting tu tadi Bunda? Suka boleh tiga, boleh lima. Boleh lima.
Pasal ani indah banyak ah, bunda campurkan dulu ah supaya ia indah nih. Biar ya biar air pandan dengan gula tuh biar ya mesra. Ah bercampur benar-benar sebati benar-benar. So mesra bunda. Oke, okay, lagi bunda. Kemudian ini udah berapa manisnya? Bunda sengaja kurangkan gulanya. Nah, dicampur dulu, jangan dulu dipasang apinya. Oke. Okay. Kemudian nah, yang tadiannya. Ini tepung, tepung beras. Kita masukkan tepung beras. Kita gunakan ini. Dan yang ini juga kita akan masukkan tadi. Ini apa nih bunda? Tepung ubi. Tadi tepung beras, ini tepung ubi. Masih lagi belum dipasang api ya? Masih belum. Kita pastikan dulu ya benar-benar yang hancur. Tadi kacau dulu manja-manja. Benar-benar yang sudah macam pekat benar-benar. Kemudian kita gunakan sedikit garam. Oke bunda, tadi sudah masukkan gula. Ini masukkan juga garam. Kenapa sedikit mesti bergaram tuh bunda? Untuk menaikkan rasa. Kalau enggak? Boleh juga kalau indah, tapi bunda lebih suka kalau ya ada bergaram sedikit. Jadi rasanya manisnya tuh ada sedikit macam rasa masinnya tuh. Ya lebih nyaman tuh. Mungkin lebih ada nyaman. Kalau lemak-lemak kita membuat bunda. Kuih talam macam itu juga. Kuih talam macam itu juga. Apinya damit sejak. Jadi ini pun memang dia boleh berhenti ya. Di luar ini dah lagi berketul-ketul semuanya. Ada lagi lah sikit. Ani tani tunggu sampai ya benar-benar kental bunda. Tandunya berapa lama ni bunda? Ani sudah. Sudah siap. Kita tinggal. Yang penting kuncinya apinya jangan basar. Basar. Masukkan dulu bahan-bahannya baru tah buka apinya bunda. Jadi ani kita masukkan terus dalam mangkoknya tu. Ani ya. Mangkoknya pun. Ani sudah bunda? Sudah. Oke. Okay. Jadi ambil sudunya tadi. Kita akan masukkan ke dalam mangkoknya. Ini kerap banyak lah bunda. Itu boleh dipanjang terus. Oke. Jadi ia macam mana ya? Ia macam cendol. Macam bubur, macam cendol. Wangi pandannya. Macam mana cua? Macam seri muka. Baunya lah. Seri muka ia lebih kurang. Baunya lah. Lebih kurang. So, pandan kan bunda? Pandannya asli. Kara tolong ratakan. Oke. Hari ini bunda suruh dengan Kara biar Kara ada keraja sedikit. Pasal Kara yang selalu bertanya Atu, bertanya Ani, masak Atu, masak Ani. Selalu tanya-tanya, lihat-lihat. Rata-ratakan bisa-bisa. Sibuk-sibuk. Lepas tu makan. Lepas itu Ani yang bahagian Ani bahagian E ya. Oke. Ani bahagian E nya. Ini dilapis ke nih bunda? Dilapis dengan yang bahagian B lagi nanti. Ada lapisan. Oke, bunda. Lepas itu apa lagi bunda? Lepas satu kita akan memasak bahan yang kedua. Bahan B. Bahan B. Ini bahan A sudah. Bahan yang B tadi, lagi. Yang ini sudah bunda campurkan dengan sedikit serbuk saffron. Warnanya sudah berubah bunda. Dan jadi baunya pun sudah menjadi berubah bau saffronnya. Segar bau saffronnya yang sudah dicampur dengan santan. Namanya tuh saffron beauty. Jadi ani pun sama juga kita masukkan dulu. Jangan dipasang dulu apinya. Jadi saffronnya ini dia kaya dengan saffron. Jadi kita namakan dia sebagai saffron beauty. Saffron beauty. Menangkan saffron ini manfaatnya 1001 macam manfaatnya, memang banyak manfaat. Jadi Anita yang banyak bunda gunakan dalam resepi bunda. Jadi yang ini adalah tepung beras. Tepung beras. Tepung beras pun kita akan campur sedikit-sedikit. Tepung lain indah boleh nih bunda? Indah. Kalau resepi bunda yang macam mana ini, bunda indah menggunakan tepung lain. Wajib tepung beras. Oke, kita campur dulu ya. Jangan dipasang dulu apinya. Sampai ya benar-benar yang dia lagi ada yang macam mana nih. Sampai benar-benar dia bercampur. Warnanya pun kuning. Yang ini warnanya hijau. Dan kita akan tambahkan lagi sedikit yang ini ya. Tambahkan sedikit santan pekat. Santan pekat. Berapa banyak nih bunda santan pekatnya? Dalam 6 sudu macam itu. 6 sudu. Dalam 6 sudu. Kalau mau lama lagi boleh tambah? Boleh lagi tambah. Boleh? Jadi warnanya pun cantik kan?
Kamu cantik. Cantik. Kita bismillahirrahmanirrahim kita pasang. Wow. Wangi santannya pekat. Pekat, wangi, lemak. Baiklah bunda, nampaknya adunan ini sudah cukup kental rasanya bunda. Jadi lepas ini apa lagi ni bunda? Lepas ini mesti kita masukkan tumpahkan kemari ya. Kita masukkan, kita ambil sudunya dulu yang bersesuaian. Kita pakai sudu yang ini. Kita akan masukkan di atasnya ya. Jadi dilapis lah bunda di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Jadi yang di atasnya ni panen mengaras. Teksturnya cair sikit daripada yang bahan di bawah tu tadi. Bahan A tadi ya. Jadi kedua-dua adunan bahan A dan bahan B sudah siap. Alhamdulillah. Tani masukkan dalam mangkuk ada ya. Okey. Nanti baru kita. Jadi tadi masukkan dulu ke peti sejuk dan kembali selepas ini. Bunda, rasa-rasanya siap ke indah sini sudah? Saffron beauty tadi. Ya. Baru bunda ingat. Mari. Kita lihat dulu. Oh, bunda. Okey. Sudah menjadi benar-benar warnanya pun sudah benar-benar cantik sekarang. Tinggal kita ni menaruh hiasan di atasnya saja. Jadi yang ni bunda tunjukkan cara hiasannya lagi bunda. Jadi kita taruhkan saja rutan kelapa macam ini. Alhamdulillah. Jadi ini sudah selesai. Baiklah Auda, kita akan ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen yang paling karagemari Wanda, iaitu untuk menikmati dua menu, iaitu Ocean Prawn dan Saffron Beauty. Kembali selepas ini. Bunda, sampai sudah tani ke segmen yang paling kara gemari iaitu menikmati hidangan. Jadi sekarang ini Ocean Prawn sudah pun ada di atas meja dan Saffron Beauty. Jadi apa tunggu lagi bunda? Tani kan rasa ni, sekarang dah sabar ni kan merasa. Mula-mula saya kena rasa yang dulu. Ini makanan laut yang telah pun resepinya diinovasikan oleh bunda. Ada tomato tadi bunda sama dengan udang. Okey, sekarang ni Kara mau rasa. Rasa dengan nasi sekali. Rasa dengan nasi. Jadi ia selalu dihidangkan dengan nasi. Okey. Nasi panas. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak-lemak ah. Lemak-lemak. Udangnya ni rasa segar. Memang sedap. Sedap bunda. Alhamdulillah. Kemudian boleh rasa yang hijau. Sebagai pencuci mulut kita. Okey, ini makannya dari celup sampai ke bawah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saffron Beauty. Dia ada saffron di dalamnya kan bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Ada daun pandan juga, rasa pandan dan saffron. Bismillah. Ini rasanya memang rasa Melayu lah. Memang pencuci mulut yang memang sinonim lah dengan dengan ketani. Jadi rasanya memang betul-betul ngam lah dengan selera tani. Alhamdulillah. Memang. Semoga penonton di rumah bolehlah memanfaatkan resepi yang diinovasikan oleh bunda dan mencubanya di rumah bunda. Okey. Jadi bunda, tani telah pun sampai ke penghujung episod kali ini.
terus mengikuti revolusi rasa, inovasi cita rasa kita ni. Saya Kara Kartini. Masak dengan ikhlas bersama saya Bonda Sonjang. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.